أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المسلمين رحمكم الله، dosa yang paling besar di sisi Islam, dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkannya, adalah dosa syirik pada Allah. Dosa meletakkan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Segala dosa lain, segala kesilapan dan kesalahan manusia yang lain, hatta manusia yang berzina, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh maafkan manusia itu apabila dia bertaubat. Tetapi kalau manusia meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan dia. Kita melihat kesilapan yang paling besar yang berlaku di kalangan kaum terdahulu, al-Yahud wan Nasara. Mereka telah agungkan manusia yang biasa sehingga mereka menjadikan manusia itu seperti tuhan ataupun anak tuhan. Orang Kristian, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita mengenai kesesatan mereka apabila mereka melampaui batasan, sanjung dan agungkan Nabi Isa alaihi salam sehingga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 72, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Orang yang mendakwa, orang di kalangan Bani Israel yang meletakkan Nabi Isa alaihi salam seperti Tuhan ataupun anak Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebut kekufuran mereka yang nyata. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam tidak pernah menyeru kaum dia untuk sembah diri dia. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. إنه من يشرك بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan haramkan syurga. Tidak akan dapat masuk syurga. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Dan kedudukan dia telah dijaminkan dalam api neraka. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Dan orang yang zalim, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membantu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut juga satu lagi golongan yang kufur kepada Allah. Kerana orang Kristian bila mereka terpesong daripada akidah at-tauhid, maka mereka menjadi berbagai pecahan dan aliran. Ada yang kata Nabi Isa itu Allah. Ada yang kata Nabi Isa itu anak Allah. Ada yang kata dia tiga tuhan. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Mereka yang mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiga, Allah Subhanahu wa ta'ala kata mereka ini kufur. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Tuhan kita adalah satu, iaitu Allah. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا
ilahun wahid. Tiada Tuhan kecuali Allah. Satu Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa in lam yantahu amma yaqulun layamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka ini tidak berhenti menyeru kepada syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dan menimpa mereka dengan azab yang dahsyat. Dan hatta Luqman, dalam surah Luqman, Luqman kata, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman apabila menyampaikan tazkirah dan peringatan kepada anak dia, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sembah selain Allah. Allah itu satu, bukan dua. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sekarang ni umat Islam dalam satu masalah yang besar. Muncul satu kelompok yang mereka kata Muhammad itu seperti Tuhan, dan ilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risaukan. Ada satu aliran ataupun satu fahaman yang mereka kata Muhammad itu seperti Allah. Mereka meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setaraf dengan Allah. Ikhwani, wahai saudara-saudara aku dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat risau perkara ini. Baginda alaihi salatu wassalam, sebelum baginda meninggal, baginda alaihi salatu wassalam qal, dalam hadis yang sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nisa'i wa Tirmidhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah al-Yahuda wa an-Nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menukar agama. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kerana mereka menjadikan tempat kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah dan masjid. Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risaukan umat dia. Dalam hadis yang sahih rawahu al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abbas, hadis ini sangat hebat kerana daripada tabi'i, kemudian sahabat dan sahabat. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul, qala Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tutruni kama atrat al-Yahud wa an-Nasara al-Masih ibn Maryam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati, awas, jangan melampaui batasan memuji aku seperti mana orang Kristian melakukan kesilapan yang sama. Mereka sayang Nabi Isa, dan kita diwajib, kita diseru sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ditegah daripada melampau dalam sayang. La tutruni kama atrat al-Yahud wa an-Nasara al-Masih ibn Maryam. Jangan melakukan kesilapan Yahudi dan Nasrani memuja Nabi Isa. Walakin qulu fa inni Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hamba Allah. Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rendah diri. Dan dalam hadis baginda alaihi salatu wassalam memberi satu peringatan kepada kita. La tutruni kama atrat al-Yahud wa an-Nasara al-Masih ibn Maryam. Fa innama ana Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku hamba Allah. Aku bukan jadi anak Tuhan ataupun sebagai Tuhan. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Tuan-tuan rahmati Allah, kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang kekasih kita Rasulullah. Tetapi kalau kita nak sayang Rasulullah, sayangi baginda seperti mana sahabat sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti perintah baginda alaihi salatu wasallam. Kalau kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti perintah Nabi Muhammad, ikuti wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sebenar mentaati perintah baginda. Cinta yang palsu melampaui batasan dan melanggar perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa yang sangat menyedihkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ramai di kalangan sahabat sedih. Sahabat Umar, Abu Bakar Siddiq, Uthman, Ali, Az-Zubair, Talha,
ramai di kalangan sahabat tidak dapat menerima pemergian kekasih mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak dapat nak terima, mereka tak dapat memahami bagaimana seorang nabi yang mereka selalu mencari ilmu dengan dia, baginda telah pergi dan tinggalkan mereka. Maka ramai di kalangan sahabat, hatta Umar radhiyallahu an, Umar tidak percaya Rasulullah wafat. Dalam hadis rawahul Bukhari, Umar wa rawahul Imam Ahmad, Umar ugut-ugang yang kata Muhammad telah wafat. Umar kata Muhammad akan kembali. Tetapi ada seorang sahabat yang sangat hebat. Sahabat ini telah memahami prinsip kewafatan Nabi, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hatta Ali radhiyallahu an, Ali tidak dapat berdiri, kaki Ali radhiyallahu an tidak dapat menanggung tubuh Ali. Ali rebah kerana tidak boleh menerima pemergian kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dikatakan kota Madinah telah, boleh katakan dalam keadaan panik dan trauma. Tetapi inilah sahabat yang hebat, Abu Bakar Siddiq. Dia dapat kawal keadaan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang terus ke rumah Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda telah wafat di situ. Fadakhala Abu Bakr radhiyallahu an ala Rasulillah wa huwa musajja bi bardin hibrah. Bila Abu Bakar Siddiq masuk bilik Aisyah dan melihat jasad baginda alaihi salatu wasallam, Abu Bakar Siddiq terus pergi, fa'akabba alaihi yuqabbiluh. Abu Bakar yang paling sayang Rasulullah dan sahabat yang paling taat Rasulullah, Abu Bakar terus jatuh atas wajah baginda, cium dahi baginda alaihi salatu wasallam. Lalu Abu Bakar kata, tibta hayyan wa mayyita, betapa engkau wangi wahai Rasulullah, hidup dan mati engkau wangi. Wallahi la yudhiquka Allahu al-maut marratain, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, hanya engkau akan mati sekali, inilah kematian yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menitiskan air mata atas kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah seorang sahabat yang waras, yang kuat. Dia telah mengetahui bahawasanya hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan mati dan meninggal dunia sebab dia manusia. Inilah lumrah hidup. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menenangkan Umar, tapi Umar tidak indahkan kata Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar naik mimbar dan bagi satu ucapan. Kata Abu Bakar, "Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Kata Abu Bakar, "Eh manusia, barang siapa yang sembah Muhammad tapi Muhammad telah meninggal dunia, وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ." Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang sembah Allah, Allah hidup, tak akan mati. Inilah prinsip akidah, La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Walaupun kita sayang Nabi Muhammad, walaupun kita sanjung Rasulullah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap manusia. Dia telah meninggal, tapi manusia tak boleh terima kerana mereka sayang Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an baca satu ayat dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin." Wama Muhammadun illa rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam juga seorang rasul. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Lumrah kehidupan bagi seorang manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam seperti nabi-nabi dan rasul yang sebelum itu, dia akan mengalami kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah pergi. Afa'in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum, adakah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan wafat ataupun terbunuh, kamu akan berpaling tadah? Jangan, tuan-tuan rahmati Allah. Abu Bakar Siddiq bila baca ayat ini, ramai orang-orang dan sahabat sedar bahawasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dan yang akan kekal tidak akan fana adalah Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin. Faya fawza al-mustaghfirin istaghfirullah. اللهم ثبتنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومعلمنا وأسوتنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المسلمين, رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبؤ دلم حديث صحيح رواه البخاري رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تتحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم menyebut bahwasanya kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman. ولن تؤمنوا حتى تتحابوا. Kamu tidak akan mencapai peringkat iman sampai ada kasih sayang di kalangan kamu. Walan tu'minu hatta tatahabu. Kamu tak akan menjadi orang beriman selagi kamu ada perasaan kasih sayang di kalangan kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu petua. Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahababtum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nah ataupun tidak aku tunjuk kepada kamu satu amalan. Kalau kamu lakukan, kamu akan menanam perasaan kasih sayang di kalangan kamu. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di kalangan kamu. Ikhwanul muslimin, musuh Islam sangat licik. Musuh kita khususnya di Malaysia, bumi yang tercinta ini, musuh kita sangat licik. Freemason, orang Yahudi dan Nasrani yang duduk di belakang tabir, yang tersembunyi di belakang wajah-wajah munafik. Mereka tak suka orang beriman bersatu. Mereka tak suka tengok orang Islam di Malaysia bersatu. Maka mereka buat plan demek ini yang kesan dia dan akibat dia kita rasai sampai sekarang. Kita tak boleh nak salam kerana mereka telah kaji bahawasanya kalau orang Islam ada kasih sayang di kalangan mereka, kalau orang Islam bersatu padu, maka mereka akan kuat. Lalu mereka menghapuskan amalan salam. Kemudian mereka telah menghapuskan amalan bersatu padu dalam salat. Maka umat Islam tidak boleh lagi di bumi yang tercinta ini melakukan salat rapat saf sehingga saat ini. Dan mereka telah berjaya. Maka insyaAllah, walaupun kita kumpulan kecil, hidupkan kasih sayang di kalangan kita. Hidupkan petua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afshus salam. Sebarkan salam. Sebarkan salam supaya insya-Allah kasih sayang di kalangan kita akan terus jadi kuat dan terus benih kasih sayang akan jadi satu pokok yang insya-Allah kita orang beriman akan berteduh di bawah pokok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk petua dia. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana mutahabbina fi sabilik. Allahumma ja'al mahabbatana بيننا في سبيلك. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يتحابون في سبيلك. يا الله jadikanlah kami di kalangan orang-orang beriman yang berkasih sayang kerana-Mu ya Allah. اللهم اجعلنا نجتمع على حبك يا الله وحب نبيك وحب سنة نبيك وحب الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم احفظ ماليزيا من كل بلاء ونقمة. يا الله جاء له نقر إني. يا الله جاءك له سقال مصيبة دم بلاء. يا الله سلمك له كامي أغم بالإيمان يمنقأ كان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله جاءك له سقال مصيبة جاءك له سقال بانجر دم بلاء dan sebarang musibah yang mungkin akan menimpa umat Islam di bumi Malaysia. Ya Allah, umat Islam di bumi yang bertuah ini sayang agamamu. Ya Allah, ya Allah selamatkanlah mereka. Ya Allah jauhkanlah segala azab. Ya Allah berikanlah mereka kerahmatan. Ya Allah jauhkanlah segala azab dan musibah. Allahumma la tu'adzibna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa anta ya akhi aqim as-salah.